Aneh-aneh sih dah bahasa Indonesia, ada yang sak ngerti dengan aneh-aneh. Assalamualaikum Pak Jokowi. Aku minta keadilan Pak Jokowi. Aku sudah di dalam penjara 5 bulan sudah Pak Jokowi. Aku pengen pulang. Aku enggak mau mati di sini Pak Jokowi. Aku mau butuh keadilan Pak Jokowi biar aku cepat pulang. Minta keadilannya yang baik. Aku minta keadilanmu Pak Jokowi. Cuma itu Pak Jokowi. Tolong Pak Jokowi. Aku punya keluarga Pak Jokowi di rumah. Aku punya keluarga di kampung. Makanya aku mau pulang Pak Jokowi. Sudah 5 bulan aku dikurung di dalam penjara Pak Jokowi. Tolongi kami Pak. Tolongin Pak. Aku mohon Pak tolongi kami. Kita gak mau mati di sini. Udah berapa bulan kita dikurung di sini Pak. Tolongin Pak. Udah capek, Pak. Tolongin kami, Pak. Saya mohon, Pak. Pulangin saya ke Indonesia, Pak. Cepatnya. Saya nggak mau mati di sini, Pak. Saya mohon. Saya mohon, Pak. Cepatnya saya dipulangin. Saya pengen pulang ke Indonesia. Saya punya keluarga di Indonesia. Pakaian saya nggak dikasihkan sama majikan saya. Saya mau dibunuh sama majikan saya. Saya mau diperkosa sama majikan saya. Tolonglah saya Pak Jokowi. Pulangkan saya ke negeri saya Pak Jokowi. Saya mohon Pak Jokowi. Saya sudah 3 bulan di sini Pak Jokowi. Kita di sini nggak digaji, Pak. Katanya setiap bulan kita digaji mana? Buktinya digaji cuma 150, Pak. Sabun nggak ada, sabun cuci nggak ada, sabun mandi nggak ada. Sabun kamar mandi pun nggak ada di sini, Pak. Sedang saya sakit juga harus berobat uang sendiri. Sedangkan uang gaji cuma 150. Tolong KBRI yang di Jakarta, tolong saya minta bantuannya. Saya di sini lagi sakit, Pak. Orang yang di kantor KBRI, tolong minta keadilannya. Buat berobat aja nggak ada, cuma gaji 150. Buat sabun aja kurang. Mana janjinya kantor ini mana? Nafkah buat keluarga. Tapi apa yang terjadi dengan ini, dengan prosedur baru? Di sini kami tersiksa, bukannya malah mendapat apa yang kita niatkan, tapi malah penderitaan yang kami dapat. Tolong buat pemerintahan Indonesia, khususnya Bapak Presiden Pak Jokowi, tolong minta perhatiannya untuk kami untuk segera dipulangkan dari negara ini, karena kami punya keluarga yang mesti kami urus, kami rawat, karena kami nggak mau menderita di sana. Mungkin ketanggapan keluarga kami mencari uang bekerja, tapi ternyata di sini hanya penderitaan. Bahkan janji-janji yang sebelumnya kantor ternyata nggak ada buktinya, di sini hanya penyiksaan, penderitaan. Tolong please buat pemerintah Indonesia usahakan secepatnya bantuan buat kami segera akan pulang kembali seperti berkumpul kembali dengan keluarga. Tolong ya Pak ya.
Saya ada di Teteko Jidah, Pak. Serikat Jidah, Pak. Sini Pak Jokowi. Saya mohon secepatnya dipulangin ke Indo. Di dekat Kornes, Pak. Saya berada di Serikat, Pak. Ini mah tahunya Kornes, saya dikurung di sini udah 5 bulan, Pak. Saya pengen pulang secepatnya, Pak. Mohon. Mohon saya, Pak Jokowi. Mohon. Saya menderita di sini, Pak. Menderita. Teman-teman saya semua menderita, Pak. Saya juga, Pak Jokowi, disuruh ganti uang 50 juta. Gimana kita punya uang di rumah segitu, Pak? Mana mungkin aku mau kerja di Saudi, Pak Jokowi. Tolong saya, Pak. Gimana kita ini mau pulang, gak dikasih pulang. Dia nyuruh kita di penjara 20 tahun, katanya orang kantor, Pak Jokowi. Tolong minta alamatnya, Pak, sama nomor HP-nya, Pak. Susah kita di sini di penjara, sudah capek. Tersiksa, Pak. Sudah berapa 5 bulan sudah duduk di dalam penjara, Pak.